Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yasli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas salihin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid sunnatillah ta'ala. Alhamdulillah, kita rafa'kan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan izin dan inayah serta hidayahnya pada tengah hari Jumaat yang mulia ini kita dapat bersama dalam masjid untuk sama-sama kita beriktikaf, menunggu masa untuk kita menunaikan solat fardu Jumaat, menyambung semula tadabbur surah Yasin ayat seterusnya, iaitu ayat 31 dan 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilayhim la yarji'un. Wa in kullun lamma jami'un ladayna muhbarun. Sadaqallahul azim. Alam yarau kam ahlakna, tidakkah mereka mengetahui berapa banyaknya umat-umat sebelum mereka? Qablahum minal qurun, maksudnya mereka telah dibinasakan atau telah kami binasakan. Bahawasanya orang-orang yang telah kami binasakan itu la yarji'un, tiada kembali kepada mereka. Ayat ini Ibnu Katsir menjelaskan bahawa mereka tidak mengambil pelajaran iktibar daripada kaum ataupun golongan yang telah mendustakan rasul-rasul sebelum mereka. Mereka tak ambil pengajaran. Mereka tak lihat apa implikasi kesan buruk daripada perbuatan mereka yang mendustakan para rasul sebelum mereka. Mereka tak ambil pengajaran. Di mana Allah Ta'ala menjelaskan kepada mereka, Allah kata ahlakna qablahum minal qurun, bahawasanya Allah telah membinasakan mereka. Itu implikasi dia, itu kesan buruk kepada golongan yang mendustakan para rasul ni. Allah binasakan mereka dan tiadalah mereka itu kembali ke dunia semula, ya. Seperti mana kebanyakan manusia menduga daripada kalangan orang-orang yang tidak berakal dan orang-orang yang derhaka, kehidupan mereka ni kat dunia saja, tak ada akhirat. Sedangkan mereka akan dibangkitkan semula, tapi bukan di dunia, dibangkitkan semula di akhirat. In hiya illa hayatuna dunya. Ada orang dia kata in hiya illa hayatuna dunya nahya wa namut. Namutu wa nahya. Namutu wa nahya. Ada orang menduga dan menyangka kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia. Namutu wa nahya. Kita mati dan kita hidup kat sini. Tak ada kehidupan akhirat. Ini sangkaan. Dan boleh dikatakan sangkaan ini sangkaan bodoh, kerana tak ada bukti, tak ada dalil, tak ada evidence yang boleh kata hidup kita ni kat dunia je. Bagi orang-orang beriman, kita percaya kehidupan ini di dunia dan ada kehidupan selepas kehidupan dunia, iaitu dipanggil kehidupan akhirat. Bila kita percaya ada kehidupan akhirat, maka kita buatlah
kehidupan dunia ini untuk kebaikan di akhirat. Bukan untuk kebaikan dunia, tetapi untuk kebaikan di akhirat. Maka orang yang percaya macam ni, dia akan jadi golongan yang sangat rugi. Kerana apa? Kerana sangkaan bodoh dia ini menyebabkan dia nanti di akhirat akan diseksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala di neraka. Nauzubillah wal iazubillah. Maka ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala memperingatkan kepada kita juga. Selain pada tu, Allah nak ingat kepada kita nasib orang-orang kafir pada zaman-zaman sebelumnya yang telah ditimpakan kemurkaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana kekufuran dan keingkaran mereka, sehingga Allah binasakan mereka, hancur lebur lenyap daripada muka bumi ni. Ya, ini Allah sebut dalam surah Muhammad ayat 10. Afalam yasiru fil ard fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim dammarallahu alaihim walil kafirina amsaluha. Allah kata, afalam, adakah kamu tidak mengadakan perjalanan? Siru, ya siru tu maksudnya berjalan, berjalan kata muka bumi ni, mengembara lah, mengembara, bermusafir. Kalau kita ada banyak duit, Allah bagi kita ni jadi orang kaya, banyak duit, boleh pergi sana kemari, pergilah ke tempat-tempat yang mana Allah telah binasakan ke kaum-kaum tertentu, untuk bukan melancong tapi nak ambil pengajaran. Kalau kita tak ada duit, baca saja Quran. Kerana dalam Quran Allah sebut tentang kebinasaan-kebinasaan kaum-kaum yang terdahulu kerana sikap mereka yang kufur dan sombong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baca Quran. Maknanya kita mengembara di dalam Al-Quran dengan memahami isi kandungan Al-Quran melalui kisah-kisah yang Allah paparkan kepada kita. Ya, kalau kita tak ada duit nak mengembara, nak bermusafir, nak berjalan, kembaralah melalui Al-Quran. Kaifa kana akibatul ladzina min qablihim, sehingga mereka itu dapat kita lihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka. Dammarallahu alaihim, Allah binasakan mereka. Walil kafirina amsaluha, dan orang-orang kafir akan menerima akibat seperti itu juga, sama akibat yang Allah akan timpakan kepada mereka, sama ada akibat itu dekat dunia ataupun akibat itu di akhirat. Ya. Pengajaran ayat. Bala bencana dan kerosakan yang Allah timpakan kepada manusia ialah hasil daripada perbuatan manusia itu sendiri. Ya, sebab pada kuliah yang lepas kita dah bagi tahu bagaimana Allah Taala timpakan bencana kepada kaum yang menolak tiga orang rasul. Tiga orang rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada sebuah penduduk negeri yang nama dia Antakiyah. Dengan Allah tak turunkan malaikat untuk binasakan mereka. Tak turunkan semua malaikat, Allah hanya utuskan malaikat Jibril saja. Malaikat Jibril datang binasakan mereka dengan satu teriakan yang kuat. Maka mati semua mereka dalam negeri itu. Ya. Kerana apa Allah binasakan mereka ini? Kerana kejahatan daripada perbuatan mereka sendiri. Kerosakan yang mereka buat. Kesan daripada perbuatan kufur dan sombong mereka. Sebab itu Allah Ta'ala peringatkan kepada kita, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dal ladhi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerosakan di darat dan di laut disebabkan kerana perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ini Allah jelaskan pada kita tentang kerosakan di langit, di laut dan di darat itu kerana perbuatan manusia itu sendiri. Betul tak perintah Allah ni, firman Allah Ta'ala ni? Betul. Kalau kita tengok hari ni pun,
kerosakan di langit, di bumi, di laut. Sebab apa? Sebab manusia. Perbuatan manusia. Kalau kita tengok secara zahiri, kerosakan alam ini sebenarnya. Kerosakan alam. Pencemaran di langit, pencemaran udara, pencemaran di laut, pencemaran di air, pencemaran di darat adalah sebab perbuatan manusia. Manusia yang rosakkan alam ni. Bukan jin. Kita yang rosak kan. Yeah. Berlakunya kebakaran hutan, kita. Tercemarnya air sungai, kita. Sebab banjir. Kaji punya kaji, kaji punya kaji, kita punya punca. Yeah. Sebab kita lah alam ini rosak, dunia ini binasa. Yeah. Dan perbuatan kita, perbuatan dosa yang kita buat juga, dia mengundang kemurkaan Allah. Maksud dia yang kedua. Secara maknawi, dosa-dosa yang kita buat ini mengundang kemurkaan Allah. Sehingga Allah menimpakan bala bencana kepada kita. Itu secara maknawi. Ya, jadi memang benar apa yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu. Ya. Pengajaran yang kedua, manusia sepatutnya belajar daripada sejarah kaum yang terdahulu. Allah suruh kita lihat bagaimana Allah membinasakan kaum-kaum yang terdahulu kerana mereka kufur dan engkar kepada Allah, supaya kita ambil pengajaran. Punca besar manusia ini Allah binasakan sebab sombong. Tak nak dengar cakap. Tak nak dengar nasihat, tak nak dengar peringatan yang disampaikan kepada mereka oleh rasul-rasul yang diutuskan. Hari ini kita tak ada rasul. Ya, kita tak ada rasul. Yang sambung kerja-kerja rasul ni para ulama. Wa innal ulama'a warasatul anbiya. Nabi bersabda sesungguhnya para ulama itu pewaris nabi. Jadi manusia hari ini, ada di kalangan manusia ni sombong. Tak nak dengar nasihat, tazkirah, pesanan, peringatan yang disampaikan oleh para ulama yang diambil daripada Al-Quran. Bukan dia cakap tu ikut otak dia tak, tapi dia cakap tu apa yang diambil daripada Al-Quran, daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia tak nak dengar. Kenapa? Rasa manusia itu lebih bijak daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini sombong. Penyakit sombong ni penyakit yang bawa kepada kebinasaan. Sama ada dunia ataupun akhirat. Syaitan dikeluarkan daripada syurga pun sebab dia sombong. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan dan dia sombong. Dia enggan ikut perintah Allah dan dia sombong sehingga dia jadi orang yang kafir. Allah laknat dia, Allah humban keluar dia daripada syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu panggil syaitan. Saya ulang banyak kali dalam kuliah-kuliah saya berkaitan dengan sombong ni. Kerana kita tak layak guna ataupun pakai pakaian sombong ni, kerana pakaian sombong ni pakaian Allah, bukan pakaian kita. Kita tak ada apa pun nak sombong apa. Apa yang ada kat kita ni? Semuanya milik Allah. Sampai masa kita kena pulangkan semua kepada Allah. Tak ada satu pun yang kita bawa masuk kubur. Apa yang kita ada? Pakaian kita yang mahal-mahal, duit kita yang ada dalam bank berjuta-juta, tanah kita bereka-reka, tu ada ke orang masuk dalam kubur? Mana ada? Kan? Ha, dia pakai pakaian yang sama je. Semua pakai kain kafan tu je lah. Tak ada satu sen duit pun yang kita bawa masuk dalam kubur. Tak ada satu sen, tak ada satu ekar tanah pun, satu inci tanah pun yang kita bawa masuk dalam kubur. Tanah tu yang kita duduk tu pun tanah orang bagi. Tanah wakaf. Itulah cara kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita datang selai sepinggang, kita balik pun selai sepinggang. Sebab tak ada, bukan milik kita. Ya. Yeah.
Jadi kita tak layak untuk sombong di hadapan Allah. Nabi pesan dekat kita tuan-tuan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalin zarratin min kibrin. Tidak akan masuk syurga barang siapa yang ada dalam hatinya seberat atau sebesar biji zarah daripada sifat sombong. Min zarratin. Miskala zarrah. Miskal tu berat. Zarrah ni benda yang kecil, yang halus, yang kita tak boleh nampak. Ya, yang boleh kita lihat dengan mikroskop baru kita boleh nampak. Ya, benda yang halus sangat. Walaupun sebesar zarrah, kita sebesar atau seberat zarrah perasaan sombong yang ada dalam diri kita ni pun, kita akan terhalang masuk syurga. La yadkhulul jannah. Terhalang masuk syurga tuan-tuan. Faqala rajulun, maka seorang lelaki tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rajula yuhibbu an yakuna saubahu hasanan wa na'luhu hasanah. Kata seorang lelaki itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ada orang yang menyukai jika bajunya bagus dan kasutnya bagus atau sandalnya bagus. Macam mana kalau ada orang yang suka pakai pakaian cantik-cantik, atau pakai kasut cantik-cantik, atau pakai kereta cantik-cantik, mewah-mewah, adakah itu dikatakan sombong? Itu bukan ukuran kesombongan, bukan pada pakaian. Ya, ukuran kesombongan tu ada pada hati. Dia penyakit hati, bukan penyakit zahir, dia penyakit batin. Lalu Nabi jawab, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu cantik dan dia suka kepada kecantikan. Allah tu cantik dan Allah suka kepada kecantikan. Maksudnya Allah suka kepada orang yang kemas, yang bersih, yang cantik pakaiannya. Allah tak suka kepada orang yang pengotor, bajunya busuk. Tak, Allah tak suka. Sebab itu orang yang pakai pakaian kemas cantik ni Allah suka, Allah sayang. Dan itu bukan ciri-ciri orang yang sombong, bukan? Dan Nabi sambung lagi dalam hadisnya, al-kibru, Nabi terangkan kepada kita apa maksud sombong tu. Al-kibru batarul haqqa wa ghamtun nas. Sombong tu kata Nabi ialah mereka yang menolak kebenaran. Tu sombong. Betul ke yang dia bagi tahu kat dia, yang dinasihatkan dia, yang diberi peringatan pada dia, dia tolak tetap. Tetap tolak juga. Tak terima. Dia tak nak dengar. Macam Abu Jahal, Abu Lahab. Zaman kita ni Abu Jahal, Abu Lahab pun ada juga. Sifat dia, bukan orang tu. Sifat atau sikap macam Abu Jahal, Abu Lahab tu ada. Tak nak dengar. Apa nasihat orang? Macam anak kita bagi nasihat kat kita. Apa kau tahu, kau budak-budak lagi. Bapak makan garam dulu daripada kau. Itu sombong. Itu percakapan orang yang sombong. Tak nak terima nasihat orang lain. Orang yang tidak sombong, dia berlapang dada. Kalau ada orang bagi nasihat, hatta anak dia sendiri bagi nasihat kat dia pun, dia akan terima. Fanzur maqalah wala yanzur man qala. Tengok, lihat apa yang dia cakap, jangan lihat siapa yang bercakap. Kalau kita lihat siapa yang bercakap, mungkin kita tolak perkataan dia. Tapi sebab yang bercakap itu kita tak tengok, dia tengok, kita dengar apa yang dia cakap, yang dia nasihat, apa yang dia ingatkan itu betul, kita terimalah. Kita ambil lah peringatan itu. Dan sifat orang sombong yang kedua, ghamtunnas, suka memperlekehkan orang lain atau suka meremehkan orang lain. Dia seorang je betul, dia seorang je sempurna, dia seorang je bijak, orang lain semua bodoh. Hanya suka meremehkan orang lain. Itu antara ciri orang yang sombong. Wal'ayyazubillah, kita ada ciri-ciri itu tuan-tuan. Minta berlindung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, macam iblis, dia rasa dia lebih hebat daripada Adam.
ana khairun minhu, khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Aku lebih baik daripada dia, dia daripada tanah, aku daripada api. Ya, dia rasa dia lebih mulia daripada Nabi Adam alaihi salam, sebab tu dia tidak mahu sujud kepada Nabi Adam dengan sujud untuk memberikan penghormatan. Bukan untuk menyembah, tapi untuk memberikan penghormatan. Jadi kita berhati-hatilah dalam hidup ini. Wa in kullu lamma jami'ul ladaina muhdarun, dan setiap mereka semuanya akan dikumpulkan lagi kepada kami. Semua manusia ni Allah ingatkan, baik yang dulu, baik yang sekarang, semuanya Allah akan himpunkan nanti di hari kiamat, di hari kiamat. Apa tujuan Allah nak himpunkan mereka ini? Untuk menghisap atau untuk menghitung amalan-amalan mereka, amal baik mereka dan amal buruk mereka. Wa inna kullalamma la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum, dan sesungguhnya kepada masing-masing mereka berselisih itu, pasti Tuhanmu akan menyempurnakan dengan cukup balasan pekerjaan mereka. Kullu nafsin bima kasabat rahinah, setiap jiwa itu akan dipertanggungjawabkan apa yang dia lakukan dekat dalam dunia ni. Dia tak ambil, dia tidak tanggung dosa orang lain, dia tanggung dosa dia sendiri. Diimpun dan dihitung amalan kita. Jadi jalanlah kita ini, kata Umar, di atas muka bumi ini seperti kita berjalan di atas jalan yang penuh dengan duri, dengan berhati-hati. Fikir dulu sebelum kita nak buat apa-apa, fikir dulu sebelum kita nak cakap apa-apa. Wallahu a'lam, aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat, innallaha ghafurur rahim, wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu Akbar,
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
الحمد لله القائل وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون مسلمين yang dirahmati Allah sekalian. Saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala perkara yang dilarangnya. Marilah kita memberi sepenuh tempuan kepada khutbah yang disampaikan. Janganlah berbual dan berleka dengan telefon bimbit. Semoga kita mendapat manfaat daripada khutbah yang disampaikan. Sempena bulan haji, mimbar akan membicarakan khutbah yang bertajuk Lambaian Kaabah. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, ibadat haji merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap Muslim yang mukallaf. Tuntutan dan kewajipannya hanya sekali seumur hidup bagi yang berkemampuan dan berkuasa menampung perbelanjaan urusan haji serta perbelanjaan nafkah tanggungan keluarga yang ditinggalkan. Ibadah haji bukan sekadar melancung dan bersantai semata-mata. Bahkan ia merupakan kembara multidimensi merangkumi pelaksanaan ibadah secara fizikal, rohani dan harta bagi menjadi tetamu Allah dan meraih redanya. Firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 27 yang bermaksud, dan serukanlah umat manusia untuk mengerjakan ibadah haji. Nescaya mereka akan datang ke rumah Tuhanmu dengan berjalan kaki dan menunggang berjenis-jenis unta yang kurus yang datang daripada berbagai jalan dan ceruk rantau yang jauh. Apabila seseorang dijemput menjadi duyufur rahman, sudah tentu dia meninggalkan segala kesenangan dunia dengan meninggalkan harta, anak-anak, ahli keluarga, ibu bapa, pekerjaan, perniagaan dan sebagainya. Di sana, kedudukan manusia adalah sama tanpa terkecuali, melainkan amalan dan ketakwaan kita kepada Allah. Allah memuliakan duyufur rahman tanpa mengira bangsa, warna kulit, status mahupun kedudukan. Sebagai tetamu yang terpilih, anggaplah ia adalah peluang keemasan dan nikmat kurniaan Allah kepada hambanya agar dapat beribadat dengan tekun dan mengharapkan pengampunan daripada Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 197. Al-hajju ashhurum ma'lumat faman farada fihin al-hajj fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Musim haji itu adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Sesiapa yang mewajibkan haji ke atas dirinya dalam tempoh itu, dia tidak boleh mencampuri isterinya, tidak boleh membuat maksiat dan tidak boleh bertengkar ketika mengerjakan ibadah haji.
Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, sebagai hamba Allah, kita tidak terkecuali daripada mendapat cabaran dan ujian hidup di dunia. Begitu juga ujian dan dugaan di tanah suci. Maka jangan berkeluh kesah, merasa kesal mahupun marah dengan dugaan serta mempertikaikan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah pastinya ujian datang daripada Allah, dan kepadanya jualah kita memohon pertolongan. Beribadahlah dengan tenang dan sabar, memperbanyakkan istighfar serta bermuhasabah dengan dosa-dosa lalu yang telah dilakukan. Mudah-mudahan haji yang dikerjakan dibalas dengan ribuan kebaikan. Hadis daripada Jabir radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari yang paling baik di sisi Allah melainkan hari Arafah. Allah turun ke langit dunia memberi sepenuh penempuan dan bermegah-megah dengan penduduk langit untuk penduduk dunia. Lantas berkata, lihatlah kepada hamba-Ku, mereka berkumpul di hadapan dengan penuh debu. Mereka datang daripada semua penjuru yang jauh. Mereka mengharapkan rahmat-Ku dan tidak mengharapkan azab. Maka tidak dilihat hari yang lebih banyak pelepasan daripada neraka-Ku daripada hari Arafah. Hadis riwayat Ibn Ibban, hadis sahih. Apabila terpilih menjadi tetamu Allah, bermujahadahlah untuk melaksanakan ibadat dengan tekun dan bersungguh-sungguh. Tidak dinafikan terdapat cabaran dan dugaan dalam melaksanakan ibadat haji. Kadangkala sering merasa rindu kepada anak-anak dan kampung halaman. Ujian cuaca yang panas terik, kadang-kadang sakit yang melemahkan jasad dan rohani seperti demam, batuk dan selesema berpanjangan. Ada juga kakinya sakit kesan berjalan lama di tanah suci. Begitu juga ada yang dihalau oleh penguat kuasa, bersesak-sesak di tempat tawaf dan sa'i. Ruang khemah di Mina yang sempit dan kurang selesa, jauh berjalan ke tempat melontar di Jamarat dan tersekat di Muzdalifah. Ini semua menjadikan kita berfikir dan merenung panjang dalam diri. Apakah hikmah terbesar melaksanakan ibadah haji yang memerlukan persediaan kekuatan fizikal, rohani dan harta bagi mendapatkan ibadah haji yang mabrur? Oleh itu, bertawakallah kepada Allah dengan menyerahkan segala urusan kepadanya. Ini kerana Allah suka, kasih dan cinta kepada mereka yang berserah diri kepadanya. Anggaplah semua ujian itu bukan sahaja mendapat pahala, bukan sahaja meningkatkan darjah kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan menghapuskan setiap dosa-dosa kita yang lampau. Anggaplah ia cabaran dan dugaan dalam melaksanakan ketaatan dan ketundukan kepada Allah, Tuhan yang Maha Agung. Firman Allah dalam surah Al-Mumtahanah ayat 4, Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Wahai Tuhan kami, kepada Engkaulah sahaja kami berserah diri, dan Engkaulah kami rujuk bertaubat, serta kepada Engkaulah jua tempat kami kembali. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, matlamat utama ibadah haji adalah untuk meraih haji mabrur. Ia merupakan impian dan cita-cita setiap bakal jemaah haji yang ingin mengembara menyahut lambaian Kaabah. Kalimah Al-Mabrur iaitu Al-Makbul, maksudnya yang diterima. Dengan kata lain, haji mabrur adalah haji untuk mendapatkan kebaikan atau haji yang pelakunya menjadi baik. Menurut sebahagian ulama, ciri-ciri haji mabrur adalah perubahan perilakunya menjadi lebih taat dan tunduk kepada Allah setelah melaksanakan ibadah haji. Beberapa ciri haji mabrur yang boleh dinyatakan adalah menjaga dan memelihara lisan daripada kata-kata yang keji dan buruk, berusaha mempertautkan silaturahim dan ukhuwah Islamiah, istiqamah dalam solat berjemaah dan amalan bersedekah. Seseorang yang mendapatkan haji mabrur akan mendapatkan ganjaran syurga daripada Allah. Mereka akan sentiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan melaksanakan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Bahkan menjaga hubungan baik sesama manusia serta kepada makhluk lain dengan menjaga kata-kata dan perbuatannya. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu
meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji mabrur itu tiada balasannya melainkan syurga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu juga meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hajja falam yarfus wa lam yafsuq raja'a ka yaumi waladathu ummuh. Sesiapa yang mengerjakan haji maka tidak bersetubuh dengan isterinya, tidak berbuat maksiat, maka dia kembali daripada menunaikan haji dalam keadaan suci dan bersih daripada dosa sebagaimana pada hari dia dilahirkan oleh ibunya. Riwayat Al-Bukhari wal Muslim. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, bersegera dan bersehalah menyediakan kemampuan diri kita untuk menunaikan ibadah haji bagi yang belum diberikan kesempatan untuk menunaikannya. Jika masih belum menabung, rancanglah pelaburan dan persiapan untuk menjadi tetamu Allah pada satu hari nanti. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'ajjalu ilal hajj ya'ni al-fariidah fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridulah. Segeralah kamu menunaikan haji yang wajib kerana kamu tidak mengetahui apa-apa yang mungkin menimpa kamu kelak. Riwayat Imam Ahmad. Mudah-mudahan mereka yang belum berkesempatan untuk mengerjakan ibadah haji dapat menyusul menjadi tetamu Allah dan menyahut panggilan Kaabah di tanah suci Mekah. Bagi bakal jemaah haji, mimbar mendoakan menjadi duyufur rahman dan menjadi haji, mendapat haji yang mabrur dengan lafaz zawwadakallahu taqwa wa ghafara zambak wa yassara lakal khaira haitsuma kunt. Semoga Allah membekalkanmu dengan ketakwaan, mengampunkan dosamu, dan Allah memudahkan kebaikan untukmu di mana sahaja kamu berada. Muslimin yang dirahmati Allah, mengakhiri khutbah, marilah sama-sama kita mengambil pengajaran dan penghayatan agar dijadikan pedoman dalam hidup kita. Antaranya ialah, yang pertama, umat Islam hendaklah yakin bahawa Allah mencintai dan mengasihi orang yang berkorban harta, masa dan tenaga untuk mengerjakan ibadah haji di tanah suci Mekah. Yang kedua, umat Islam hendaklah menjadikan matlamat utama ibadah haji adalah untuk meraih haji yang mabrur. Ia merupakan impian dan cita-cita setiap bakal jemaah haji yang ingin mengembara menyahut lambaian Kaabah. Yang ketiga, mukmin yang mampu dan cukup syarat untuk menunaikan ibadah haji adalah wajib menunaikan ibadah tersebut. Labbaikallahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bibakkata mubaraka wa hudan lil 'alamin. Sesungguhnya rumah ibadat paling awal yang mula-mula dibina untuk manusia beribadat kepada Tuhannya ialah Baitullah yang di Mekah, yang berkat dan dijadikan petunjuk hidayah bagi umat manusia. Surah Ali Imran ayat 96. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تكشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله
أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلانغور سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحاج. اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد سلانغور تنكو أمير شاه ابن سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أت عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada ujian yang berat, daripada ditimpa kecelakaan, daripada buruknya takdir, dan daripada kegembiraan para musuh atas ujian dan kecelakaan yang menimpa kami. Ya Allah, kami mengharap perlindunganmu daripada hilangnya nikmat yang engkau berikan, daripada berubahnya kesihatan yang engkau kurniakan. Lindungi negeri kami daripada datangnya bencana dan malapetaka. Ya Allah, hanya Engkau yang Maha menyelamatkan. Selamatkan Masjidil Aqsa di Palestin. Ya Allah, jadikanlah kami antara hamba-Mu yang menjaga amanah. Kuatkan iman kami agar menjauhi perbuatan khianat, serta jauhkan kami daripada termasuk dalam golongan yang mengabaikan tanggungjawab, dan jauhi negeri serta negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa. Serahkan tanggungjawab memimpin negara kami kepada hamba-Mu yang amanah dan jujur, serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariat Islam. Jadikanlah ya Allah masjid dan surau di negeri Selangor rumah-rumah-Mu yang aman, mempersatukan dan menjadi nadi kekuatan ummah. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قل قامت الصلاة، قل قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Tawu atadilu yarhamkumullah. Lurus dan dapatkan sof. Kalau ada ruangan kosong di hadapan, minta tuan-tuan semua penuhkan. Pastikan telefon bimbit tuan-tuan semua berada dalam keadaan senyap. Salli sunnatul muadda. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله أكبر سمع الله لمن حمده
ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم عليك باليهود المعتدين ومن عاونهم من الكفار والمنافقين، وانصر إخواننا المظلومين في فلسطين وفي كل مكان وفي كل زمان. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك أمر السلام، فهينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعالى ذا الجلال والإكرام. الفاتحة. الحمد لله يا رب. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك لسانا راتبا بذكرك وقلبا مفعوما بشكرك وبدنا هينا لينا بطاعتك. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين
وانصر إخواننا المجاهدين والمظلومين في فلسطين وفي كل مكان وفي كل زمن. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم هون علينا في سكرات الموت، اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.